Bismillahirrahmanirrahim. Antakhil ila khilmihi idza atatahu ahwaju minka ila khilmihi idza asaitahu. Sekilas makalah ini sulit kita pahami. Ketika engkau melakukan taat, ketaatan kepada Allah, idza atta, engkau lebih membutuhkan pengampunan dan kasih sayang Allah daripada ketika engkau melakukan maksiat. Terus kulo sedoyo panjenengan, sedoyo kulo panjenengan niki, sebenarnya nalikane ngelampai taat dateng Gusti Allah menika langkung butuh dateng sifat welas asih, butuh dateng pengapurane, perlindungane Allah. Nggih. Daripada nalikane awake dhewe nglakoni maksiat. Sebab ngelakoni taat niku risikone kathah. Yang risiko itu sulit kita deteksi, sulit kita pahami, sulit kita sadari. Mulai nalikane awake dhewe niku taat dhateng Gusti Allah, niku kebutuhane awake dhewe supaya diparingi ngapura, dijogo karo Gusti Allah niku luwih gede ketimbangane kinalikane kita maksiat dhateng Gusti Allah. Aneh kan niku? Aneh. Sekilas-sekilas niku aneh rasane. Lah wong-wong lakoni taat kok malah banget nggone butuhe karo pengapurane Allah, karo welas asih Allah daripada nglakoni maksiat. Jane sing paling butuh dhateng pengapurane Allah kuat ketika kita melakukan maksiat. Tapi justru di sini Mbah Kiai ngendikakan ketika kita melakukan taat ini kita lebih butuh kepada pengapuran Gusti Allah, kepada kasih sayangnya Allah. Lah kok iso ngono nggih, saged. Kranten Mbah Kiai ningalane saking mriki. Tiang yang melakukan taat niku pada saat dia melakukan taat risikonya itu sangat tinggi sekali. Akan tampak hal-hal yang ada di dalam hati orang itu, hal-hal yang negatif seperti delok awake dhewe, ah aku mampu melakukan taat. Jadi tiang yang taat niku risikone ngoten niku, wah aku wis alhamdulillah wis apik, aku gumedhe daripada kancane ngino-ngino dateng liyane, merasa punya hak bahwa saya dapat pahala dan lain sebagainya daripada dosa-dosa hati. Nah, niku risikone wong sing lakoni taat. Mila bisa juga menjadi terbalik. Taat yang ia lakukan bisa menjadi malah bisa menjadi maksiat. Nah, padahal maksiate ati sithik sak klenteng wae iku luwih bahaya daripada maksiate lahir sak gunung. Nah niki wingi kan enten dawuh ngoten. Saman taat dhateng Gusti Allah sewengi. Allah ya Allah salat. Esok tanginya saman rasane ati wis wah aku bakal entuk ganjaran sok ben ning akhirat. Saya berhak mendapatkan pahala. Wah alhamdulillah timbangane wong kae wis po bengi po meneh kok tangi salat salat isya weruh mesti. Jadi dalam hati kita itu muncul macam-macam rasa ujub, meremehkan orang lain. Niku yang dimaksud oleh Mbah Kiai Musonep dosa yang muncul daripada taat. Maka ketika kita melakukan taat kita harus lebih ekstra hati-hati,
Mohon perlindungan Allah, jangan perasaan-perasaan itu muncul dari kita. Tapi zaman pembanding no, pernahkah ada orang maksiat merasa bangga? Kejaba wong goblok tenan iki. Ndak ada orang melakukan maksiat kok menjadi bangga, menjadi mantep, menjadi wah pede mboten. Mesti dia takut. Lah diharapkan ketakutannya dia kepada siksa Allah itu justru bisa menggiring dia menuju kepada taubat, menuju kepada pengampunanipun Gusti Allah. Mulakno niki logikane kenapa wong sing nglakoni taat niku justru malah harus ekstra hati-hati mohon perlindungan pengampunane Allah daripada wong sing nglakoni maksiat. Ndak mundo paham niki. Rati-rati rumit nggih. Nggih. Nggih, tapi mangke nek sampean angen-angen paham. Saman angen-angen kalian saman rasake awake dhewe. Mangke ra paham. Mangke. Tiang niku serik iso serik karo wong liya. Karena wong liya ora sembayang, sampean sembayang. Wong liya ora taat saman taat. Tapi hati-hati, serike sampean jangan meremehkan orang dan sampean merasa baik, itu yang tidak boleh. Tapi kalau serike sampean ini karena diperintah oleh Allah kita harus amar ma'ruf nahi mungkar, oke monggo niku jenenge serik cara syariat. Serik karo anak, serik karo bojo, nesu karo anak, nesu karo bojo mergo dikandani kon sembahyang ora gelem, dikandani kon nutupi aurat ora gelem. Niku serike bukan berarti saya lebih baik daripada kamu, tapi serike sampean karena memang syariat menganjurkan supaya kita amar ma'ruf nahi mungkar. Ini harus dibedakan. Ana kalane sampean serike karena sampean sudah merasa bagus. Niku kan enten ngoten serike sampean. Gampangane lho kaya aku ki lho wong bengi tangi salat gampangane ngono kuwi. Niku yang paling berbahaya. Ujub merasa orang lain itu kecil, ya, saya yang dekat pada Allah itu semua dosa-dosa hati, apalagi ditumpuk dengan ada rasa dengki, ada rasa ngunek-ngunek, ada rasa ghadab, wah sudah wong lagi sak kelunik dosa takabur, sak kelenteng dosa takabur ning ati risikone lebih besar daripada dosane jawareh, daripada dosanya anggauto. Mula sepisan meneh ketika kita melakukan maksiat harus kita lindungi ibadah kita, aja sampai tumibo ningone maksiat. Ketika kita melakukan taat harus kita lindungi, sekali lagi ketika kita melakukan taat harus kita lindungi hati kita, harus kita waspadai hati kita jangan sampai jatuh di dalam maksiat karena kita melakukan taat. Maksiat di sini maksiatnya hati. Maksiate ati aja sampai tumiba ning kono, yaitu seperti melihat bahwa dirinya sendiri bukan karena pertolongan Allah. Ujub, kibir, istira'il ghair, ngina wong liya, merasa saya punya pahala yang banyak. Niku perasaan-perasaan itu sangat negatif, tidak baik bagi orang yang beribadah. Nah, zaman nggih, kelingan niku winginane enten makalah kalau nggih rodok lali. Lah nek wong maksiat niku kadang-kadang maksiat itu membuat dia takut. Maksiat yang dia lakukan ki gawe wong iku wedi. Wedi karo Gusti Allah, ya Allah Gusti. Kelingan terus karo maksiat iki sok ben aku di ngapura karo pangeran apa ora. Sehingga dia itu ndak berani ndengangak ora wani. Pun ana wong bengi salat sembahyang zikir terus. Tapi ana wong bengi maksiat terus. Metu sampean depi. Sing maksiat niku mesti wong sing dingklok ngene, ra wani. Ra wani cengenges-cengenges nuwun wani. Sing wani niku tiyang sing nglakoni taat to, rumangsa pede ta niku. Nggih. Ini yang berbahaya. Orang sing dingklok terus karena dia merasa salah, ya Allah,
Ya Allah mohon diampuni dosa saya. Terus kesalahan tiang niku-niku justru bisa mengantarkan menuju kepada pintu tobat niku langkung saya. Mendingan zaman maksiat tapi aja kemaki daripada zaman taat tapi kemaki. Gampangan niki ngoten niku tok. Zaman aja kelingan niku. Iya nggih nggih kula nyat. Ten gen makalah rumiyin niku enten rubbama laka babu taah wa ma fatahalaka babal qabul. Wa rubbama fatahalaka Allah babat taah wa ma fataha laka babal qabul. Wa qadha 'alaika dzamba fa kana sababan fil wusul maksiatun arasat dzullan waftikara khairun min ta'atin arasat izzan wastikbar. Ketika kita dibukakan pintu ta'ati oleh Allah kemudian kita melakukan ibadah yang sebanyak-banyaknya lalu kadang-kadang tidak dibukakan oleh Allah pintu kabul. Saman sregep taat sewengi pintu kabule ditutup karo pangeran. Kesel-kesel kowe ora bakal ditampa. Karena apa? Karena ketika itu dalam hati kita ada dosa. Ada dosa yang membuat pintu kabul niku ditutup kalian Gusti Allah. Tapi kadang-kadang sampean niku melakukan maksiat, melakukan dosa. Malah justru dosa itu bisa menjadi sababan lil wusul itu sebabnya kita niku bisa wusul nang Gusti Allah. Aneh to niku. Dosa tapi malah bisa ndadekno wusul karo Gusti Allah, taat tapi malah bisa ndadekno aduh karo Gusti Allah. Perkarane niku wau, perkarane nggon ati. Nah, melakukan maksiat tapi yang akibat dari maksiat, dampak dari maksiat yang dilakukan itu membuat orang yang melakukannya semakin sedih, semakin merasa dosanya banyak, terus manggil-manggil asma Allah, ya Allah dipi-dipi kami mohon ampun, saya mohon ngapura Gusti Astagfirullahaladzim niku langkung saya tirimbang sampean bengi-bengi ngelakoni taat tapi awan-awan bedidak-bedidik ngatene. Nah ngaten niku nggih. Nek kangge sampean ki ambak-ambak niku dirasake dhewe ning atine dewi-dewi. Dirasake dhewe ning atine diselami, dihayati seperti ini. Gusti Allah itu sangat tidak seneng kalau ada sifat-sifatnya niku direbut, kalau ada orang-orang itu hamba-hambanya itu tidak tahu diri. Ketika dia melakukan taat merasa bahwa itu adalah kekuatannya. Percaya diri bahwa dia akan bisa wusul kepada Allah kelingan tau ini kok ora bakalan kowe bisa wusul karo pangeran nek pancen napa menika kamu harus menunggu sampai ilange dosa-dosamu, ilange kesalahan-kesalahanmu. Tapi nek Gusti Allah ngarepake sampean bisa wusul nih, sifat-sifat Allahmu ditutupi karo Gusti Allah. Ini artinya wusul kita kepada Allah itu bukan karena upaya kita sendiri, tetapi karena memang itu dikehendaki oleh Allah. Mulakno niki Mbah Kiai ngendikaken ngaten supaya kita niku nek melakukan taat aja terus pede nek aku arep wusul karo pangeran. Durung tentu resikonya masih banyak, taat-taat yang kita lakukan itu banyak penyakitnya. Seperti ujub dan sebagainya tadi saya katakan pun. Bismillahirrahmanirrahim. As-satru ala kismain, satrun adil maksiyah, wa satrun sakit wa sitrun fiha. Fal'ammah yadlubuna minallahi ta'ala as-sitra fiha, khasyata sukuti martabatihim indal khalqi, wal khassah yadlubuna minallahi sitra anha, khasyata sukutihim min nadril malikil haq. Gusti Allah itu memberikan perlindungan pada kita. Perlindungan dari Allah niku enten ada dua. Pertama, perlindungan agar kita tidak melakukan maksiat. Dilindungi oleh Allah agar kita tidak melakukan maksiat. Di mata orang itu melihat maksiat adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang jorok. Dia tidak akan
mau mendekat-dekat pada maksiat tadi. Ini sebab dialing-alingi kalian Gusti Allah, dia punya perasaan seperti itu. Dan ada yang perlindungan ketika melakukan maksiat. Orang itu melakukan maksiat, minta perlindungan pada Allah, jangan sampai maksiat yang saya lakukan itu diketahui oleh orang banyak. Ini umumnya kula sampean ngaten. Dua perlindungan ini, yang paling pertama adalah, yang paling bagus adalah perlindungan agar Gusti Allah melindungi kita dari maksiat. Niku artinya hal-hal yang berbentuk maksiat ini ditutup oleh Allah dari keinginan kita, dari mata kita, sehingga apapun yang maksiat yang kita lihat, kita tidak mau melakukannya. Kita mohon pada Allah supaya dijauhkan dari maksiat itu. Niki namanya perlindungan anil maksiat. Ada perlindungan fiha aifil maksiat. Ini terjadi ketika kita sudah melakukan maksiat itu. Mohon kepada Allah supaya maksiat saya ini tidak terbongkar, tidak terbuka. Saman kata-katanya minta perlindungan sing dini, kata-katanya minta perlindungan yang mana supaya maksiate geno Joko konangan. Kakek-kakek sampean ngaten, kulo sampean ngaten. Kita tidak pernah minta kepada Allah, mudah-mudahan kita jangan diberi oleh Allah rasa ingin melakukan maksiat itu, tidak pernah. Malah kepingin awak dhewe maksiat tapi aman. Maksiat aman di ngapura sisan enak aja nih. Nggih. Nah, itu ada dua bentuk perlindungan. Orang yang minta dilindungi oleh Allah, jangan sampai maksiat yang dilakukan itu terbongkar. Niku umume keranten tiang kalau mau kurang begitu iman, keyakinan keimanannya di dalam hati niku masih kurang. Dia masih melihat makhluk dan mengharapkan dari makhluk itu ada manfaat, jangan ada madorot. Niku biasane ngaten. Mula kiambakipun kalau di hadapan makhluk niku, ya menampakkan kebaikannya, dibuat-buat, yatasanna tasannu, sikap dan perilakunya dibuat-buat. Agar nopo? Ya agar makhluk itu menyanjung-nyanjung dan salahnya ditutup agar mereka tidak mengetahui kesalahan mereka. Niku orang umum kayak begitu umumnya. Kenapa dae kok minta perlindungan dari Allah supaya dilindungi oleh Allah di dalam atau ketika dia melakukan maksiat, maksiat itu tidak dilihat oleh orang banyak. Ini menunjukkan bahwa orang itu masih minta perhatian kepada orang lain, masih minta supaya dilem, cacat ketok sidik dek isin, sebab nanti sudah tidak lagi ada harga diri di mata manusia. Dia tidak berpikir di hadapan Allah itu gimana derajate, sing dipikir mun derajate piye ning ngarepe menungso. Mbah karo Gusti Allah arep amburadul ora urusan, sing penting wong-wong do ngalem aku. Nah niku orang amah kayak begitu. Masa kita kayak begitu? Awake dhewe ndak kaya ngono. Jawabnya kok do ragu-ragu. Ya awak dhewe iku rasane didelok wong niku risi, isin wedi, tapi nek Gusti Allah weruh niku malah pede. Wah, terus engko nganggo dalil-dalil sing jane iki bener tapi salah nggone ngetrapke. Apa jane bener? Gusti Allah mau ngapura. Niku kan bener niku, tapi nggone ngetrapke salah mergo digawe sembrono. Nah niku mergo salah niku. Ya. Lajeng terus kenapa dia takut dan kenapa dia minta perlindungan kepada Allah? Karena dia takut kalau martabatnya itu sampai jatuh di hadapan orang banyak. Martabatnya sampai jatuh di hadapan orang banyak. Lah karena itu dadi artine wong niku wau sing didelok niku mung menungso. Mboten delok Gusti Allah. Nah niku sebab. Wah nek ana kancane, oya, ayo sembayang. Tapi nek lunga dhewean ora urusan sembayang lah, engko urusan buri. Alesane kadang-kadang niku barang sing jane ora kena nggo guyon niku nggo guyon. Salat kan nomor loro, niku kan guyon niku jenenge.
Langki panjang nomor siji niku iman, nomor siji niku maca syahadat, nomor loro. Tapi niku digawe guyon, salat gampang nomor urun. Niku jenenge guyon ngangge agama sing mboten sae ngoten niku. Terus salat-salat iki wis merju wektune, alah kaya santri anyar kowe. Niku jenenge guyon sing jane ora usah diteruske guyon sing kaya ngono kuwi. Sebab dalam hati kita nanti akan bisa membuat agama itu kita anggap rendah begitu, ndak serius. Terus tutup sing nomor loro niku kula jujuk mawon, tutup sing nomor loro niku kanggone wong sing khosoh. Kanggone wong sing khosoh niku piyambakipun nyuwune mboten nyuwun dialing-alingi ketika melakukan maksiat agar tidak diketahui oleh orang. Tapi nyuwune dhateng Gusti Allah mudah-mudahan dijauhkan dari maksiat dan mudah-mudahan tidak bisa menyelenggarakan fasilitas-fasilitas maksiat. Fasilitas iku apa ya soalnya? Ugo rampene maksiat. Nah, nggih. Wong wedo-wedo tak takoki. Sampeyan nek nganggo lipstik lambene wabang. Niki kula ngomong khusus kali santri hikam mawon. Terus pipine diabang-abang niku jenengane fasilitas maksiat niku. Penyebab-penyebab maksiat mana di situ. Ini kan ki santri hikam mawon. Nek ana wong nuntut aku ora omong karo kowe. Ngomong karo santriku aku meneh. Terus apa-apa saja itu. Artinya tutuplah segala sesuatu yang bisa merangsang maksiat, yang menjadi jalan yang memperlancar maksiat itu tutup. Niku permintaan orang khosoh. Sehingga dia tidak berani, wah ini aku ngene kok maksiat. Lepas. Wah, aku nganggo klambi apik kok iki mesti maksiat. Atiku mesti wah, bangga piye, lara atiku sing maksiat. Lepas. Nah, nganggo sing olok-olok sing ning kono aja ono maksiat. Kadang-kadang sing olok-olok ya maksiat. Apa? Wah, aku gendirane wong wirai, ngono sakit itu. Dan itu repotnya seperti itu nih. Jadi orang-orang khos itu orang-orang yang minta kepada Allah agar dilindungi daripada penyebab-penyebab maksiat. Sebab dia takut pada Allah, bukan takut pada manusia. Kenapa kami minta dilindungi dari maksiat? Sebab nanti kalau saya melakukan maksiat, saya jatuh di hadapan Allah. Bukan jatuh di hadapan manusia. Perlu dilokno manusia urusan apa? Orang urusanku karo ngelokno aku, sing penting Gusti Allah melihat saya ndak masalah, melihat saya ngerti Gusti Allah mah tahu niat baik saya. Niku kula jeng nyontokke meneh sampean mangke mlahi kula iku terus contone Mbah Yai. Nggih. Sampean wayah wedi terus-terusan ngene. Sampean wedi karo sapa sampean wayah? Wedi karo sapa sampean teko takane. Wis cetho lho sing cetho. Wedi karo Gusti Allah napa wedi kalih bojo? Nah, ternyata nilai keimanan sampean itu masih kecil. Ra wedi karo Gusti Allah malah wedi karo bojo. Nggih. Nyun ngapun nggih ibu-ibu nggih. Nggih. Niki kula ndekeki contoh sing cetho kados ngaten niku. Dados itu kalau orang-orang khosoh sudah ndak pikir. Sing penting aku karo Gusti Allah harga diriku ndak jatuh. Saya tetap sebagai orang yang taat pada Allah, menghindarkan agar tidak melakukan maksiat kepada Allah. Tapi nggih enten. Orang yang ketika melakukan maksiat itu tidak semata-mata agar tidak jatuh dari pandangan orang, tapi karena memang itu perintah Allah. Awake dhewe iki diperintah karo Gusti Allah nek nglakoni maksiat kon njaluk ngapura karo pangeran. Lah ini kelas kita. Ini kelas kita. Kelas kita bukan tadi orang yang maksiat hanya sekedar minta perlindungan, hanya sekedar biar tidak diketahui oleh orang banyak, tidak itu. Tapi kelas kita melakukan maksiat karena tidak ada orang yang tidak maksiat. Pasti walaupun itu kecil maksiatnya, itu pasti melakukannya. Tapi kita tetap minta perlindungan dari Allah dengan cara agar maksiat kita ini diampuni oleh
Allah Subhanahu wa taala. Niku pancen perintah Allah. Ten gene ayat-ayat kang enten tubu ilallah taubatan nasuha. Ai kata sanget alladzina yadzkuruna an'am alladzina nika ten gen surat napa menika sing biasa diwaca nalikane halal bi halal. Nika nggih kuatah sanget perintah supados kita niku nyuwun dingapura karo pangeran saged tobat nglakoni maksiat bahkan Gusti Allah niku paring lewat Kanjeng Nabi paring donga dhateng kula sampeyan supaya sering-sering maca ya sattarul uyub ya sattarul uyub saman to tak ijazahi wong lanang-lanang khusus wong wedok ora usah saman sregep maca ya sattar ya sattar itu dat sing nutupi dosa sing gen ra weruh karo wong ya sattar ya sattar niku mangke sampean tekan omah ra konangan niku Mas. Amalno ora percaya mangene. Ya Gusti Allah sing nutupi cacat. Ya sattarul uyub wa ya ghaffarad dzunub. Ustur auratina wa amin ra'atina. Orang kalau dosa itu mesti rasa ada rasa takut. Wong dosa kok ora ndira rasa takut ku pancen wis ndablek banget nih. Orang dosa itu biasanya mesti ndrasa wedi. Nah, agar ketakutan itu dihilangkan oleh Allah dengan cara yang baik, agar dosa kita tidak dilihat oleh orang banyak, maka mohonlah kepada Allah dengan asmanya ya Sattar wa ya Ghaffar, ya Sattarul Uyub wa ya Ghaffarat Dzunub. Pun. Boten konangan. Sampeyan nginggahke napa-napa was-was wah iki engko nek HP-ku dideloki bojoku iso gawat ini. Manis saman wajake ya Sattar ya boten konangan. Nggih. Semanten riyen Al-Fatihah. Allahu Akbar.